Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, selamat datang di YouTube Nenek Sugrin. Kali ini adalah menceritakan gimana seekor kucing yang namanya Memel. Memel adalah salah satu kucing Nenek Sugrin yang kerjaannya suka gangguin Nenek Rembyong. Nenek Rembyong lagi fokus bikin tikar, guys. Tapi yang namanya Memel suka gangguin. Nah, dari gangguan si Memel, tikarnya Mbok Yong kebanyakan dicakar-cakar, guys. Akibat dicakar-cakar, tikar dari daun pandan robek-robek, guys. Kadang-kadang Mbok Yong juga merasa gemes dan jengkel kepada kucing yang namanya si Memel, guys. Karena saking jengkel dan gemesnya, Memel kena step, guys. Karena saking lucunya, Mbok Yong jadi marah-marah. Bentar lagi itu si Memel dimarahin sama Mbok Yong. Mbok Yong, marahin aja itu si Memel. Itu Memel kerjaannya cuman gangguin Mbok Yong. Marahin, marahin Mbok Yong, marahin. Kamu kasihan deh lo, kamu habis dimarahin Mbok Yong, Mel. Dah kamu berhenti situ aja kamu. Liatin aja Mbok Yong lagi nganyam daun pandan. Tikar daun pandan itu, makanya kamu di situ aja, nggak usah gangguin. Masa gue gangguin Mbok Yong ya, Mel? Ngapain lu liatin Mbok Yong? Ntar lu kena step lagi nanti ya, Mel. Liatin aja. Kamu kayaknya persiapan gitu, Mel. Mau gangguin Mbok Yong lagi ya? Kamu itu memang ngegemesin kok, Mel. Tikar kamu gangguin tuh, Mbok Yong lagi fokus tuh bikin tikar buat dijual. Tikar daun pandan bikinnya udah sulit itu, Mel. Kamu gak usah gangguin Mbok Yong. Si Momo datang. Molo dari mana, Mo? Woi, dari mana kamu, Mo? Datang-datang langsung dibudus dari pintu belakang. Si Mo, Ci. Kamu dengerin di rumah, Ci. Biasanya kamu kalau udah malam sudah minggat kok. Gadang sana kamu, biasanya sukanya begadang. Kayak si Memel tuh di rumah, tapi ya Memel sama Mbok Yong. Kamu nyantai di situ aja, Mel. Nah, situ aja nyantai kayak si Momo tadi tuh. Ngapain kamu di situ, Mu? Nyari cicak di situ kamu. Mana ada cicak di situ, Mu? Yang ada di situ bau sepatu, bau ikan asin. Nyariin bau ikan asin di situ nggak ada. Baunya sepatu yang ada di situ, Mu. Nah, tungguin aja sepatunya tantemu tuh sama Omu.